ATM buka, Mas mau ngomong. Gak usah, Mas. Gak usah kau peduli sama aku kalau Mas masih nuduh aku yang udah ngebunuh Papa. Eh, Mas gak nuduh kamu, ya? Halo, Mas. Halo, Cak. Lagi ngapain? Baru aja mau tidur. Gimana kamu tadi setelah pertemuan dengan pengacara keluarga kamu? Jadi benar kalau papa kamu punya anak lagi? Kayaknya sih gitu, iya. Kok bisa sih? Kamu gak pernah tahu soal ini? Memang papa kamu gak pernah cerita apa ke kamu dan Emma? Iya, kata Pak Frans. Ya, Pak Frans sih bilang sama aku. Sebelum Papa Dharma itu menikah sama ibu aku, Cak, dia sempat menikah dan punya anak, namanya Raditya. Nah, tapi Papa ini curiga kalau ibunya Raditya ini selingkuh. Dan Raditya ini bukan darah daging dia, makanya Raditya ini diusir dari rumahnya bersama ibunya. Terus tujuannya itu dia mau apa? Ya, mungkin dia mau nuntut harta warisan. Dan kalau memang benar dia mau nuntut harta warisan, Cak, secara ahli waris, kata Pak Frans, dia sangat kuat. Dan mungkin yang akan diambil itu ya bagian yang udah Papa kasih ke kamu. Maksudnya, dia menginginkan harta warisan yang 75% diberikan ke aku itu dari Papa kamu? Kayaknya sih gitu ya, Cak. Nggak apa-apa. Buat aku gak ada masalah. Memang dari awal aku tidak pernah mengincar harta papa kamu. Justru aku lebih lega jika harta itu diberikan kepada pihak yang lebih berhak mendapatkannya. Iya, iya. Aku paham banget, Cak. Aku paham. Kamu pasti dengan senang hati akan kasih semua warisan papa itu ke dia. Supaya si Emma tahu juga. Dan Emma tuh gak akan nuduh kamu macem-macem. Apalagi sampai menghabisi nyawa papa. Bisa-bisanya Mas Faris jahat itu nuduh aku udah bunuh papa. Padahal dari dulu kita selalu sama-sama, Mas. Mungkin aku dan Mas Faris bukan anak kandung papa. Tapi yang aku tahu, Mas Faris dan Mas Alex itu kakak-kakak aku. Aku sayang sama kalian. Sekarang Mas Faris tega nuduh aku cuma demi belain Rosa. Mas Faris jahat. Cak, nanti aku telepon kamu lagi ya. Bentar ya. Iya, Mas. Iya. Itu kenapa, Mas Faris? Ada apa ya? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Emma, kamu kenapa, Em? Emma, buka. Em, buka, Mas mau ngomong. Gak usah, Mas. Gak usah kau peduli sama aku kalau Mas masih nuduh aku yang udah ngebunuh papa. Em, Mas gak nuduh kamu. Ya, Mas cuma mau fair aja, Em. Kamu nuduh, Mas. Mas boleh dong ngomong kayak gitu. Sekarang kamu buka dulu, ayo. Emma buka, Em. Emma buka. Gak ada lagi yang sayang sama aku, Mas. Mas sayang sama kamu. Aku udah gak punya siapa-siapa. Emma buka. Kalau Mas aja orang yang aku percaya. Sekarang udah gak bisa aku andelin. Buat apa lagi aku hidup sih, Mas? Gak ada gunanya aku hidup! Enggak, Emma. Emma, enggak. Emma, buka. Emma, kamu jangan nekat ya, Em. Buka! Emma! Enggak! Emma, ayo. Enggak, aku gak peduli, Mas! Enggak!
Em, buka. Apa? Emma, kamu kenapa? Emma! Emma! Emma, buka. Emma, buka. Atau Mas dobrak ya, Em. Emma! Emma, buka, Em. Emma! Em, buka, please! Kenapa tangan kamu? Kenapa tangan kamu? Biar aja, gak usah peduli sama aku. Mas, pergi aja dari sini, Mas. Mas, gak percaya sama aku. Tenang, Emma tenang. Ya, duduk. Please, ayo duduk sebentar. Coba Mas lihat tangan kamu. Mas lihat. Enggak, Mas. Aku sedih, Mas, kayak gini sama aku. Gak usah ngapa-ngapain, Mas. Sini. Em. Luka kamu harus tutup, ya. Nanti Mas obatin. Tutup dulu, ya. Enggak, Mas. Gak perlu, Mas. Mas, gak perlu kayak gini sama aku. Sini. Enggak, Mas. Mas, lepasin. Emma, please. Jangan kayak gini dong. Semenjak Mama meninggal, aku merasa hidup sendiri, Mas. Mas Faris gak ada buat aku. Mas Faris selalu nyalain aku. Mas Faris selalu duduk aku. Aku Emma, gak mau, Mas. Aku Emma, hidup. Emma. Dengerin, Mas. Dengerin, Mas. Lihat, Mas. Mas minta maaf. Kalau semua yang Mas omongin bikin kamu tersinggung, Mas minta maaf ya. Tapi Mas gak mau kamu nyakitin diri kamu sendiri. Mas minta maaf kalau kamu sakit hati, ya. Mas gak akan nuduh kamu. Kita serahin aja semuanya ke polisi, oke? Sayang sama... Aku ngerasa hidup sendiri, Mas. Gak ada Mas Faris buat aku. Kamu punya Mas, ya. Dan Mas cuma punya kamu, oke? Jadi apapun yang Raditya itu mau, terserah ya, ya. Kita hadapin aja, oke? Kamu sayang sama Mas, kamu gak boleh nekat, dan kamu gak boleh nyakitin diri kamu sendiri, paham? Ya. Minta maaf. Maafin Mas ya. Biar Mas obatin kamu. Oke. Kamu tunggu di sini. Sambilin obat buat obatin muka kamu ya. Ros? Ya, Bu. Kamu jadi pergi? Iya. Ke sana? Iya. Ini gak usah khawatir gitu dong. Kan status aku ini hanya sebagai saksi. Nanti di sana juga paling aku kan hanya jawab keterangan-keterangan. Gak ada yang harus dikhawatirin. Lagi pula, aku memang benar-benar tidak terlibat dalam pembunuhan Om Dharma. Ibu tahu, kamu tidak terlibat sama sekali. Tapi Emma, kamu tahu kan, dia akan melakukan apa aja supaya kamu bisa masuk penjara. Kalau sampai itu terjadi, aku akan melawan. Gak akan aku biarkan itu terjadi. Mas Faris juga gak mungkin tinggal diam. Oke? Ibu gak usah khawatir. Sebentar ya, biar Mas Faris telepon.